sebentar. Koreksi saya jika saya salah ya. Saya tuh bukannya saya perempuan juga. Saya tuh cerewet dan rewel. Saya pernah ada di posisimu. Kenapa bojoku gak kerasan di omah? Kenapa aku milih pegatan? Ya karena cangkemmu ki mau. Cangkemku iki mau gak leren blas. Saya ngomong memaafkan, tapi sekali buka memori, bayu masa lalu tak buka iki kabeh. Sampai Pak Tony lenger lah aku sekadung buka memori. Podo karo lambemu. Ndelok modelmu podo karo aku kok. Stop. Paham gak maksud saya? Mbak, orang ngomong di luar sana enak banget. Kita mudah sekali mengatakan memaafkan. Tapi cara kerja perempuan itu menyakitkan. Kue ora usah buka pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah kan membuka masa lalu. Tak kok wong wedok tentang masa lalu. Buka babar blas. Wes, masa lalu model apa wes? Bojomu melakukan kesalahan tanggal 6 turun pesawat kenapa tanggal 13? Kuwi mau ontran-ontran iki mau ning diae, diteliti, diperiksa wes. Jadi badan intelijen perempuan tersakti kamu itu. Ngerti? Sekarang itu yang penting satu hal. Mano mau kembali utuh. Pekoro isine dikurangi saya di yoben. Wes, ikhlas. Ngerti? Iya, orang usah jadi ontran-ontran. Karena gini loh mbak, kalau hati perempuan disakiti itu mancepnya nemen. Bukan kamu, saya juga. Karena itulah setan bersama-sama di hati kita untuk membuat sebuah malapetaka. Tujuannya setan apa? Biar kamu gak bahagia. Jadi perempuan itu punya memori sejarah yang sangat pinter. Jangan ditanya jamnya, tanggalnya, waktunya, di mana. Jelas. Kenapa? Karena di situ setan juga numpangi. Biar rumah tanggamu hancur. Karena kamu tidak akan memiliki ketenangan, dok. Itu tujuannya setan untuk menghancurkan, untuk menceraikan, itu kan setan, San. Bener gak? Iya, ibaratnya tuh sekarang kita tuh tinggal menikmati hasil kerja. Kita sebentar lagi, maksudnya sebentar lagi, dia kan cuti sekitar 1 bulan, sampai sekitar 1 tahun lagi kita beli sumur, kita sudah usaha di rumah itu sudah cukup sebenarnya, sudah lebih dari cukup. Lah iya, itu berarti godane urip, mbak. Itu godane urip, lek kamu gak kuat, sing-sinting kamu sendiri. Ngerti gak? Ya hitung-hitung manuk iso main colok merana main colok merini ya sodako lah. Saya sangat terima kasih ketemu Miss Yuni dan saya tahu nomor Miss Yuni dan Miss Yuni mengatakan kalau saya tidak boleh ke luar negeri. Jangan. Saya, karena itu oleh-oleh setan numpangi pikiranmu supaya kamu membenci suamimu dan suamimu juga ditumpangi setan. Ya kamu setan wetok sing iso molak-malik. Jadi kamu yang harus berdoa agar suamimu kembali. Ngerti nggak? Iya. Jadi sekali lagi, manuk semakin mau kekep, manuk itu semakin hilang. Tapi saat kamu lost doll manuk kuwi mau, guru sampai jebol wis mulai meneh. Wis percaya kok. Doakan yang terbaik buat suamimu, pekerjaannya, karena sekali lagi kerja di luar negeri taruhannya nyawa. Cuman ingatkan dia bahwa suatu saat aku akan tetap bersamamu. Karena perempuan-perempuan nakal di luar sana akan menikmatin saat suamimu sudah punya madu. Saat suamimu sudah nggak punya madu, belum tentu dia mau loh sama suamimu. Paham ya? Iya. Terima kasih ya Miss Yuni sudah apa berbagi ilmu untuk bertahan dalam pilihan yang sulit antara bohongi maju anak. Karena saat kamu melangkah untuk bercerai, saat kamu melangkah untuk bercerai, saat kamu memutuskan untuk tidak bersama suamimu, yang untung itu tetap setan-setan itu. Karena kamu akan mencari laki-laki lain, anak ditelantarkan, masa depan anak gak jelas. Akhirnya apa? Anakmu yang akan membencimu. Dan saat anakmu membencimu, ditumpangi setan lagi. Bapak ibumu gak jelas, makanya kowe ora usah ngabdi ndek wong tuamu. Akhirnya apa? Jadi dendam. Memang itu tujuan setan adalah memporak-porandakan hati kita. Ngerti? Iya, ayo jangan sampai kalah. Ya, jangan sampai kalah. Iya, saya kuat, Miss. Saya pasti akan makan hari ini. Siap. Saya akan makan, Miss. Kamu harus lebih cantik lagi. Bukan berarti moles-moles rai, Dian. Maksudnya adalah moles cantik dirimu sendiri adalah berbahasalah yang baik sama suami. Ojo gampang tersinggungan. Cangkeme ojo melecor-melecor. Iya. Raine ojo kaya asem. Ngerti? Iya, Miss. Iya, Wes. Iya. Oke, selamat siang.
Terima kasih Miss ya, Yo, yo, bantu Miss. yo. Semoga Miss Juni sehat-sehat selalu, tetap. Matur Mbak Nuwon doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, ya karena laki-laki itu tidak bisa ditundukkan dengan kekerasan ya. Saya sudah mencobanya.